Selamat datang di obrolan warung pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Afif Safi dan tema kali ini jujur benar-benar berat banget. Temanya adalah negara demokrasi tanpa oposisi. Wah. Dan lu tahu ketika gue dapet tema itu apa yang ada di pikiran gue? Gimana cara lucuinnya? Yeah. Gimana? Nah, itu udah lucu, itu lucu. Lucu ya? Yeah. Karena benar, menurut gue negara demokrasi tanpa oposisi itu gak perlu dilucuin. Dicari stand up. Karena kalau tanpa oposisi itu udah lucu menurut gue. Udah lucu. Dan lu harus siap-siap, materi gue bakalan berat dan berbobot, konsentrasi harus dijaga ya. Kita bahas dulu oposisi. Apa itu oposisi? Oposisi terdiri dari bahasa Jawa. Nah ini. Opo dan si. Hah? Opo sih? Jadi ketika ada kebijakan yang kurang bagus, oposisi nanya, opo sih kebijakannya? Ya, ya, ya. Kalau ada kebijakan lagi yang makin aneh kayak, opo menoh tole. Iya, iya, iya. Oposisi. Dan menurut gua oposisi ini harus ada di Indonesia. Buat check and balance, siapa yang harus ngeritik nanti kalau ada kebijakan. Dan bikin panggung politik lebih seru. Contoh apa, kemarin. Kalau lu nonton ada Bapak Habibur Rahman sama Bang Adian Apitupulu. Itu kenceng-kencengan, lu inget gak? Di TV, kalau ada gimana? Ya. Nggak ada. Iya, iya, iya. Kalau ada, ya. Nggak ada. Itu karena berbeda. Kalau sama, nggak bakalan seru. Ya. Yang satu ngegas kan, kalau ada gimana? Iya ada, nggak apa-apa, bagus. Bagus. Seru. Bahkan oposisi dibutuhkan dalam pertunjukan film. Ya, Batman. Batman harus ada lawannya, harus ada rivalnya. Makanya ada Joker. Jadi berantem. Kalau misalkan Batman gak ada Joker, Batman ngapain? Nyari senja deh. Ke coffee shop. Batman lawannya Joker, Joker badut. Jadi buat ngelawan, I kill you, kata Joker. Kalau gak ada lawan, gak ada rival. Entar mentang-mentang Joker badut diundang buat acara ulang tahun. Kan? Seru. Spider-Man harus ada Venom-nya. Spider-Man kalau enggak ada Venom, capek dia. Sore-sore pulang ya, bareng badut lemes dia ada. Spider-Man. Semua harus ada oposisinya. Ya. Nah, kalau misalkan enggak ada oposisi, yang gue takutin adalah kita ini terlalu otoriter. Kita ini kayak korut. Gue belum siap banget kalau gue kayak dikorut. Korut kan apa yang dibilang A ya harus A, B ya harus B. Dan peraturan dikorut itu aneh-aneh. Ada peraturan dikorut dilarang mengakses internet. Kalau itu diterapin di Indonesia gimana kita? Gimana kita mau tahu kabarnya Cipung gimana kita? Gimana kita mau nonton Susrini lagi ngapain gimana? Kayak gitu harus ada. Ya harus Susrini loh. Di sono ada peraturan, di Korut, peraturannya dilarang menonton dan mendengarkan musik Korea. Di sini K-popers kan militan. Kalau diterapin di Indonesia, gak bisa. Biasanya pacar-pacar kita nangis gara-gara pengen nonton drakor. Ini gak boleh, jadi nangis gara-gara gak bisa nonton drakor dia. Dan peraturan paling yang gak bisa diterapin dari Korut di Indonesia apa? Ada hukuman mati bagi anggota dewan yang tertidur saat rapat. Kalau itu diterapin di Indonesia, DPR sepi. Karena pada kerja. Gak mungkin tidur. Mikirin rakyat, sono mikirin rakyat. Ya kalau menurut gue harus ada oposisi. Karena negara kita negara demokrasi. Filosofinya adalah negara kita negara demokrasi. Bukan ketika ada demo lalu dikerasi. Negara kita menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, bukan musyawarah untuk melobi pejabat. Nah, begitu aja. Habib Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Asal berisi. Aduh. Ini tadi sebenarnya bukan bagian dari kita kan? Bukan. Enggak kenal, kita enggak kenal kayaknya. Enggak kenal. Enggak kenal. Ngeri. Siapa sih tadi dia? Enggak ngerti. Iya. Yeah. Kita baru ketemu. Ini cuman tadi saya lihat dari sana sedih. Kenapa sih, Pak? Pak, maaf, Pak. Dia bukan sedih. Kenapa? Mukanya emang casingnya model begitu. Iya. Yeah. Harus sedih-sedihnya. Muka dilipet-lipet kayak baju habis disetrika. Kenapa? Ini begini, Bos. Kenapa?
saya kan pendukung partai. Iya. Yeah. Terus saya coblos. Yeah. Mbak, bisa gak ngomongin gak usah ngontot? Santai aja. Yeah. Yeah. Emang kayak gini. Duh, yang santai, yang tenang, yang tenang. Cuma matanya melotot begitu. Ambilin teh hangat. Saya keamanan di sini loh. Ngomongnya santai. Saya udah santai, biasa begini. Iya, iya, iya. Sampaikan ke bos saya, silakan. Kenapa, kenapa? Ini begini, bos. Iya. Saya kan pendukung partai nih. Iya, tahu, tahu. Saya dukung nih. Iya, tahu. Terus saya coblos. Iya. Kenapa kok tiba-tiba sekarang dia menang apa kalah kemarin? Kalah. Ya nggak apa-apa, namanya politik, namanya sebuah kompetisi, kalah menang biasa. Koyo, lu segala ikut-ikutan politik, pisahin no gula ame kopinya biar nggak manis. Ngurusin politik. Iya. Terus kenapa kalau kalah ya udah, nah, memang iya. Sudah kompetisi kemarin, sekarang kita waktunya membangun bersama. Nah. Ya karena kita kecoblos dia, yeah. Sekarang ujung-ujung apa? Malah bergabung sama yang menang, bos. Waduh, itu terus bikin sedih. Iya. So-soan, bos. Yuk, maaf, ya. Namanya juga politik. Iya. Tahu artinya politik? Nah, apa, Pak? Lama-lama kumpul, akhirnya tergelitik. Oh, tergelitik. Nah, iya. Wah, kakaknya. Paling seru kalau lagi datang ke sini, Pak, ada yang ngumpul aja di sini. Sedih mulu. Kenapa? Putus ya? Sampai kakaknya, kalau dia putusnya bukan cinta. Apa? Layangan. Putus meteran listriknya. Kenapa Bang Toyo? Ya gini, dia kemarin kan waktu rame-rame pilpres pilek. Kenapa? Enggak, ya mohon maaf. Milih yang nomor milih, itu. Milih, jagoannya partainya kalah. Nah akhirnya setelah kalah, gabung sama yang itu. Aduh, yang menang, dia sedih. Kenapa sekarang jadi kayak begitu? Ya. Tapi emang banyak loh, kayaknya semuanya pada dirangkul. Ini kan lama-lama ke depannya negara kita gak ada oposisinya nih. Pemerintahan kita enak dong jalannya. Ya kayak lagu deh. Opo kue sisi. Oh bukan dong, bukan gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pak Koyo dengerin biar paham. Siap. Ya, yeah. Oke. Jadi jangan sakit hati banget. Ya, makasih ya Pak Koyo. Oke. Emang nungguin siapa sih tiba-tiba dandan cantik mau kesini? Kakak, mohon maaf nih kakak. Ada apa tuh saya? Hari ini apakah ada tamu atau tidak? Oh ada. Justru ini dia nih mau ngasih tau. Tamunya seru banget loh. Pada ngomongin soal negara demokrasi tanpa oposisi kan ya. Pas banget. Pas banget. Ini mau ngeliat nih, pandangannya sebenarnya kan ada orang bilang gini, negara mah pinginnya yang damai-damai aja. Kan kalau gak ada lawan jadi enak semuanya aturan lancar. Gak ada yang lawan-lawan, gak ada yang demo-demo, semuanya lancar. Tapi ada yang bilang, jangan begitu. Nanti jadi akhirnya full power, gak ada yang ngontrol. Yuk langsung aja. Ada yang mau datang siapa ya? Nih, dia nih. Langsungnya dijemput tuh tamu saya. Tuh ada di situ tuh. Yang mana? Oh, siap. Panggilin. Oh, sini. Hei, Bang Ray. Mari. Hei. Siap, Bang Ray. Oh, Abang. Waduh, Bang Ray Rangkul nih. Halo. Oke, Bang Ray. Bang Ray, apa kabar? Bang Ray mau izin nih. Mau sekuteng apa ya tau kisirat? Apa kopi? Skutek boleh. Ini lagi ngobrolin mengenai apa oposisi, tuh? Kemudian negara demokrasi. Negara demokrasi yang ideal itu yang gimana sih? Ah, itu aja dulu dasarnya dulu deh. Tentu saya negara demokrasi yang ideal itu adalah ada yang memerintah, ada yang mengawasi, ada yang melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Oke. Okay. Nah, yang memerintah adalah mereka yang diberi amanah oleh konstitusi untuk melaksanakan semua program dalam kerangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara kita itu kan sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara mencapainya, gitu kan? Nah, dilaksanakan melalui rapat antara apa yang disebut dengan eksekutif dengan legislatif. Nah, setelah sepakat yang eksekutif jalan, yang legislatif mengontrol, tapi supaya lebih sehat lagi, tidak hanya sekedar mengontrol, harus ada penyeimbang terhadap dominasi pikiran atau apapun namanya dari kemungkinan pikiran yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan oposisi. Mohon maaf nih, jangan-jangan ke Manggarai ketemu Bang Tatang. Apa ini tuh? Ada sekutang buat Bang Ray. Terima kasih Bang. Pengantar sedikit udah ada, sekutong udah nyampe, kita break sebentar, abis ini kita lanjutin lagi. Oke, tetap di Warung Penggolan, ngobrol asik, gak asal berisi. Lagi ke Warung Penggolan
Ngobrol asik yang asal berisi. Di obrolan mengenai sebuah negara demokrasi yang ideal ada yang sehat, yang sehat ada legislatif, yudikatif, kemudian juga ada eksekutif yang saling jalan, tidak saling mengintervensi tapi saling memberi mengawasi gitu ya. Nah, wajib nggak sih misalkan yang namanya sekarang yang lagi ramai dibicarakan adalah sebuah negara demokrasi harus ada oposisi. Padahal sekarang kita negara kita kan presidensial ya Pak ya, dimana kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Sebenarnya tidak ada istilah oposisi gitu kan sebenarnya Pak? Ya istilahnya bisa apa aja kan. Yeah. Apa disebut dengan oposisi, apa disebut dengan mitra, apa disebut dengan teman bekerja macam-macam apalah. Tetapi apa yang dimaksud secara umum dengan oposisi itu adalah ada pikiran tandingan itu sebetulnya. Dari pikiran yang dominan. Nah itu bukan soal wajib nggak wajib, bagi saya itu soal keniscayaan. Nah demokrasi itu justru dibutuhkan karena kita menganggap bahwa perbedaan pendapat itu sesuatu yang niscaya. Seperti orang mengatakan A, ada B, ada C, dan disitulah maknanya pentingnya demokrasi. Dengan cara berbeda-beda itu orang dimungkinkan untuk memilih apa sih sebetulnya yang terbaik dari pikiran-pikiran itu. Sebab dengan adu pikiranlah yang memungkinkan orang mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau cuma satu pikiran, apa yang mau dipilih? Nah, kan kira-kira gitu. Benar. Ada dua hal nih Bang. Tunggu dulu, satu. Yang kedua, kita kan sering menyebut negara kita ini negara gotong royong. Kan gitu ya. Pancasila itu kalau diperas tinggal dua sila, kalau diperas lagi tinggal satu sila. Satu sila itu namanya gotong royong. Saya sering kali mengatakan begini, nih, kalau semua orang mau gotong royong, misalnya nih ngeruk apa namanya tuh di depan rumah tuh yang air got. Tapi semuanya bawa cangkul. Jalan enggak gotong royong tuh? Saling mengisi fungsinya. Itu dia. Karena ada alat-alat tertentu yang dibutuhkan selain cangkul. Okay. Nah, yang disebut dengan gotong royong itu kalau ada yang bawa cangkul, ada bawa pengki, ada yang bawa sapu, ada yang bawa makanan-makanan kecil, ada yang nyediain tehnya. Semuanya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tupoksinya masing-masing, itulah yang disebut dengan gotong royong. Jadi gotong royong dalam filosofi bangsa kita itu sendirinya menurut saya mengandaikan ada perbedaan. Nah perbedaan itulah di dalam negara yang demokratik yang disebut dengan oposisi. Itu loh kira-kira. Dan salah satu bentuk yang kita wujudkan dalam Warung Pengkolan sebagai sebuah negara demokrasi. Harus ada yang namanya perbedaan atau bukan perbedaan. Ada yang namanya pendapat lain. Nah yang untuk itu kita akan hadirkan pendapat lain tersebut. Silakan, saya sudah janjian. Ini bukan main-main. Anggota DPR. Ucuk. Tetangga depan. Beda belakang. Ya, tadi lewatnya aja belakang. Panjat pagar sampai sini. Enggak, tadi datang ke sini. Tolong bisa dijemput. Oh, bisa sekali. Siap. Dengan sepenuhnya. Pakai baju putih. Pakai baju putih? Celana putih, rambut putih, mata putih. Wah, nah. Ya. Seorang anggota DPR yang terhormat, nanti hadir sini. Awas hati-hati menjaganya. Baik. Siap. Nah itu, tepuk tangan. Mayor Teddy. Lo gini dong, Mayor Teddy gini. Gini dong, nih. Nah gue pingsan angkat nih. Pak Habibur Rahman. Tepuk tangan buat Bapak Habibur Rahman. Ini adalah Wakil Ketua Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sekuteng atau Tau Gejrot? Sekuteng. Oke, siap. Siap, samakan Mayor Teddy. Sehat, Bang? Alhamdulillah, selamat datang di Warung Pengkolan. Kita ngobrol-ngobrol santai nih berkaitan dengan sebuah negara demokrasi. Nah, tapi nggak punya oposisi. Karena ini gaya-gayanya kesini nih untuk yang kedepannya. Betul. Semua yang tadinya lawan ada rangkul. Betul. Apakah nanti kedepannya kita tidak punya oposisi? Lalu bagaimana negara sebuah negara pemerintahnya kalau nggak ada oposisi? Apakah berantakan atau malah lebih bagus? Nah, apakah merangkul sebagai merangkul oposisi itu hanya untuk bagi-bagi kursi? Nah, mungkin bisa diterangkan?
Kayaknya nunggu seputeng ya. Iya, yeah. Bapak bisa lanjut dulu nih Pak ya. Tapi enggak beneran deh Bang Rey, bingung kayak kita kan warga gitu kan ya. Masyarakat ngeliatnya gini, enak kalinya negara gitu damai-damai aja. Pokoknya si DPR wakil rakyat ngomong apa, pemerintah jalan, sut gitu damai gitu satu arah gitu. Enggak usah ada yang berantem-berantem, enggak ada yang perlawanan-perlawanan, enggak ada yang bertentangan. Kan kayaknya enak gitu loh, damai-damai aja gitu. Ya kalau begitu juga jangan perlu banyak-banyak partai dong, cukup satu partai aja kan. Gak perlu banyak ribut-ribut ya. Tapi yang mau kita katakan ini kan begini. Okay, yang disebut dengan oposisi itu tidak selalu harus diametral. Enggak A, B. B, A, enggak. Oh gitu. Kadang-kadang oposisi itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apanya yang B, apanya yang oposisi, apanya yang yang oposisi itu dalam pengertian mengingatkan pemerintah kalau pemerintah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Oh, gitu lah kira-kira. Gitu. Jadi tidak semua yang disebut dengan oposisi itu melulu kalau A kata pemerintah, aku harus bilang B. Iya kan? Enggak begitu. Oposisi bisa juga setuju. Bisa setuju. Nah, kalau menurut pandangan dari Bang Habib Rahman? Sebenarnya sudah lengkap disampaikan oleh Bang Rey. Oke. Kita tinggal mencermati saja karena sudah benar semua. Dan kedepannya ada sepertinya ada gejala atau ada indikasi bahwasanya akan semuanya akan dirangkul bahkan semuanya ada beberapa yang dengan sukarela istilahnya bergabung seperti Jadi gini, yang pertama apa yang diatur di konstitusi kita. Iya. Sebagai hak menyampaikan pendapat, hak berbeda pendapat, ya, hak untuk memiliki keyakinan politik, itu 100% dijamin. Ya. Dan selama ini juga 100% kita jamin bareng-bareng. Yang kedua, saya mengutip pernyataan senior saya yang saya hormati, Pak Hasto Kristanto, yang mengatakan, ya benar, ketika Badar bilang tadi, ya kan, di sistem konstitusional kita tidak dikenal namanya oposisi yang dilembagakan. Yang adalah apakah di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, saya sepakat sekali. Saya berdiri sana tadi mendengar Bung Rey menyampaikan bahwasanya ya memang harus ada pihak-pihak yang menyampaikan kritikan. Ya, sikap-sikap kritik terhadap apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah di eksekutif. Ya. Nah, di sistem kita mengatur bahwa yang mengawasi eksekutif itu adalah yang namanya DPR. Lembaga tempat saya sekarang udah 5 tahun dan alhamdulillah lanjut lagi 5 tahun nih kontraknya. Nih, kan? Alhamdulillah. Kita mengontrol mitra kami pemerintah di eksekutif. Nah selama ini yang saya lihat ya, tapi kami tetap menunggu kritikan ya. Yang namanya proses ingat mengingatkan dan lain sebagainya relatif berjalan dengan cukup baik. Okay. Ya. Saya di Komisi 3, di Komisi 3 itu saya punya sahabat ya, orang-orang yang kritis terhadap setiap mitra yang datang rapat kerja dengan kami. Yeah. Ada misalnya Arteria Dahlan, beliau politisi PDI Perjuangan. Ya, waktu itu adalah presidennya Pak Joko Widodo, waktu itu belum ribut-ribut. Didukung oleh partainya Pak Arteria Dahlan. Ya. Ada juga Pak Taufik Basari, itu sahabat saya juga dari sesama advokat. Dulu kami advokat publik ya, membela rakyat, kemudian masuk ke DPR. Juga kritisnya luar biasa, beliau dari partai Nasdem. Nasdem yang mengusung Pak Joko Widodo. Banyak sekali macam-macam ya kan. Intinya ini orang-orang. Ketika ada mitra dari pemerintah yang seharusnya dalam logika formal kalau pakai skat oposisi tidak oposisi, mereka nggak bisa menyerang mitra yang datang. Iya aja pasti ya. Dari karena mitra itu kan didukung oleh pimpinan partai politiknya. Faktanya begitu banyak masukan kritis, kritikan kritis ya, bahkan dianggap ya sebuah sesuatu yang menyerang secara politik terhadap mitra-mitra ini, menteri-menteri ini disampaikan oleh sahabat-sahabat saya tersebut. Ya, saya juga semaksimal mungkin. Ya. Saya nanti kalau saya kan nggak bisa bicara diri sendiri. Ya, walaupun ketika itu kami Partai Gerindra sudah bersatu dan mendukung pemerintah Pak Jokowi, sebisa mungkin aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada saya terkait persoalan-persoalan hukum dan politik saya sampaikan kepada mitra ketika kita melakukan rapat kerja.
Nah, sehingga banyak sekali perubahan kebijakan, perbaikan permasalahan, ya, penyelesaian permasalahan yang hadir dari rapat di Komisi 3 ini, banyak. Okay. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ada penurunan yang signifikan, ya, dari apa yang disebut misalnya pengekangan kebebasan berbicara, ya, di periode sebelum 2019 dengan 2019 ke sini. Di antaranya lahirnya konsep yang disebut restoratif justice. Saya ingat sekali, banyak. Ini kita sampaikan sejak awal-awal kami dilantik 2019. Restoratif justice itu kurang lebih kalau ada masalah hukum, ya kan, kita dorong penyelesaiannya secara musyawarah. Ini relevan sekali untuk kasus-kasus hate speech, ya, kasus-kasus politik, orang demo dan lain sebagainya. Nah, kita dorong diselesaikan dengan konsep restoratif justice itu, dan itu di apa dilaksanakan, ditindaklanjuti oleh kejaksaan, oleh kepolisian, oleh Mahkamah Agung. Ya, konsep tersebut lahir dari proses yang memang saling mengontrol tersebut. Okay. Tetapi bukan tidak ada kebijakan pemerintahan, mitra-mitra kami yang sudah bagus, kita support full, kita hargai. Okay. Misalnya Polri ketika pandemi COVID-19, kan itu kan mereka kan turun memvaksinasi, mendorong vaksinasi warga. Turun nyebar apa masker, ya kan, turun semprot-semprot. Sebenarnya di luar tupoksi. Ya, di luar tupoksi apa namanya Polri menurut undang-undang kepolisian. Tapi kita dukung karena itu baik dan itu bagus semua. Bahkan yang oposisi, misalnya teman-teman dari PKS, disebut oposisi ya. Padahal sebetulnya secara nomenklatur bukan oposisi, yang di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan. Teman-teman Demokrat juga mendukung kebijakan-kebijakan yang baik. Jadi kembali lagi, ini bukan berarti kalau gue di lawannya lo, apapun yang lo omongin bakal gue bantah. Enggak gitu, dilihat dulu itu, apanya. Itu yang kata Bang Rita yang kita cermati dan memang sudah sangat tepat. Nanti kita lanjutkan lagi nih, karena memang ternyata kita melihat rumusannya itu bukan berarti kalau lo lawan gue, ya harus gue bantah apapun yang lo omongin. Enggak harus begitu. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkola. Ngobrol asik, gak asal berisik. Masih di Warung Pengkolan, ngobrol asik, gak asal berisik. Seperti biasa di Warung Pengkolan ada sebuah acara edukasi buat teman-teman generasi muda. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang yang namanya perwakilan dari... Maaf, menurut Anda saya kurang muda gitu. Mudah-mudahan muda. Enggak, kalau enggak kan awet muda. Saya mudah-mudahan awet ya. Enggak, ini benar dari perwakilan band yang hadir di sini. Dan mungkin kayaknya udah nunggu di depan ya. Biasanya gitu. Dia hanya menunggu giliran aja. Oh, sudah. Panggil. Lu siap-siap aja panggil sini. Pokoknya pakai jaket kuning ya. Nih, ini edukasi buat anak muda, harus menghadirkan kemana anak muda. Oke, dari BEM. Oke, Iya. Samping Bang Rey juga boleh. Mau sekuteng apa? Anak muda udah gak mau sekuteng gitu. Oke, Feral apa kabar? Baik, Kak. Sehat ya, ini lagi ngobrolin yang ya berkaitan dengan negara Indonesia kan. Dan sekarang pentingnya sebuah, apa istilahnya, kalau orang awam sih langsung bilang oposisi dalam sebuah negara demokrasi. Padahal sebenarnya nggak ada yang namanya oposisi, hanya ada di dalam atau ada di luar. Kalau menurut pandangan Feral? Terkait peran oposisi atau yang tadi disampaikan itu ya? Iya, penting nggak nih? Perlu nggak sih? Perlu gak? Harus nggak sih? Harus ada lawannya nggak sih? Ya. Gitu. Kalau menurut kami gitu ya, generasi muda, tentu itu adalah suatu hal yang penting ya abang-abang semua. Tadi sudah pun dijelaskan bagaimana akhirnya peran oposisi itu menjadi penting untuk sebagai pembanding, sebagai pengingat. Karena kalau tidak, pada akhirnya kan dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan di sana justru tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Dan disitulah oposisi atau pihak yang berada di luar pemerintahan bisa ambil peran gitu kan, untuk sebagai penyeimbangnya. Sehingga kalau dibicarakan penting atau tidak, itu sangat penting. Penting, tapi tinggal cara kemasannya. Kayak tadi kan abang juga bilang gitu, bahwa ada banyak cara untuk menjadi penyeimbang itu. Tidak harus
berantem tidak harus dilawan. Betul. Ada yang cara elegan. Betul. Bahwa kita tentu harus menjadi oposisi yang objektif gitu ya. Jangan hanya karena kemudian kita berada di luar pemerintahan, kemudian kita membabi buta terhadap apa yang dilakukan pemerintah menjadi suatu hal yang salah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pengingat apabila ketika pemerintah kemudian merumuskan suatu kebijakan yang keluar ataupun sedikit keluar dari koridor-koridor yang semestinya, ya disitulah mereka yang berada di luar pemerintahan ambil peran untuk kemudian mengingatkan supaya kembali kepada track, dan mereka-mereka dapat mewakillah suara masyarakat yang berada di luaran sana gitu, yang menaruh harapan kepada para perwakilan rakyat gitu kan. Wah, udah pada cerdas kayak gini berarti udah gak perlu lagi dong. Udah pinter-pinter ya. Udah pada pinter-pinter. Nah, ini tapi kadang lebih pak. Udah pinter DPR ini. Calon udah calon ini ya. Ini kan di kalangan istilahnya kalau masyarakat bilang kalangan elit lah. Kalangan elit partai, pemerintahan, seperti itu. Oke, gak masalah. Tapi kan kadang ada jutaan aspirasi masyarakat yang sebenarnya gini. Aduh capek-capek milih itu ternyata gabung. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Obrolan istilahnya obrolan warung kopi ya. Bahkan menjadi stigma, percuma milih, ntar juga gabung-gabung juga, seperti itu. Itu kan artinya mengandaikan di kepala masyarakat itu juga ada yang disebut dengan oposisi itu gitu loh. Iya. Jadi kalau saya milih si A, kebetulan berkuasa, yang tentu pemilih si B berpikir, ya sudah kita nggak ikut lagi dengan si A dong. Yeah. Jadi kalau ada, apalagi jargonnya bertabrakan kan. Ada yang menyebutkan maju, yang ini menyebutkan mundur misalnya. Tiba-tiba gabung. Tiba-tiba gabung, maju mundur. Udah nggak jelas lagi tuh bentuknya apa gitu ya. Nah oleh karena itulah, salah satu penghormatan kepada para pemilih itu adalah sikap kita setelah pemilu. Kalau kita mengatakan kemarin itu A, misalnya maju, ya kita maju. Yang menang adalah mundur, ya sudah, dia menang berkuasa, ya kita tetap berbisan maju. Itu salah satu penghormatan terhadap para pemilih yang memang memilih kita. Sebab kalau ujungnya ketemu, ya ngapain juga aku milih kau dulu gitu loh, kira-kira milih dia aja sekalian ya kan. Dan sebagainya, artinya amanahnya pemilih kita itu, kalau Anda nggak menang, amanah Anda adalah tanda kutip lah yang mengawasi si pemenang gitu. Tadi A-nya bagus juga tuh disebutkan tadi. Ini ribut mulu gitu. Pertamanya, yang namanya ribut pikiran itu ya mestinya justru harus didorong terus. Ribut pikiran. Oke. Sebab kenapa? Ya dengan ribut pikiran lah peradaban dibentuk. Semua peradaban kita ini karena orang ribut dalam pikirannya. Karena kalau nggak ribut dalam pikiran, nggak akan ada peradaban yang maju. Peradaban yang ada ya. Peradaban itu yang disebut dengan salah satu teori yang disebut tesa antitesa. Kalau kau mengatakan A, oh jangan dulu, jangan-jangan ada loh namanya B, ada namanya C. Lalu bertengkarlah itu pikiran, muncullah yang namanya sintesa. Muncullah seperti sekarang namanya peradaban itu. Itu loh kira-kira itu satu. Nah cuma jelas kita punya batasan-batasan. Supaya tidak masuk dalam kerangka ribut yang justru demokrasi juga nggak suka. Pertama adalah tidak boleh menggunakan kekerasan dalam perdebatan-perdebatan itu ya kan. Yang kedua tidak boleh menggunakan data-data palsu alias hoax. Dalam negara demokrasi itu pertengkaran ide justru dibutuhkan, disuburkan. Itulah pentingnya demokrasi. Tapi satu, jangan menggunakan kekerasan. Jangan menggunakan fitnah alias hoax. Jangan menggunakan sentimen-sentimen yang orang lain gak mungkin mengubahnya. Yaitu yang disebut dengan identitas dan seterusnya. Intinya pertengkaran itu wajar gitu ya. Itu kan dalam sebuah... Bukan hanya wajar, Bu. Harus ditempatkan subur. Makanya kalau saya, kenapa saya banyak anak ini ya? Karena sering bertengkar sama istri. Karena setiap pertengkaran pasti menghasilkan sesuatu. Kalau gak ada, keluarga saya gak ada peradaban. Jadi katanya kan peradaban lahir ya dari pertengkaran. Sering bertengkar banyak peradaban. Nah mungkin Bang Habibur Rahman bisa menambahin apa yang disampaikan oleh Bang Ray. Ya itu tadi, kalau diskusi dengan Bang Ray ini udah selesai. Artinya kita undang satu aja di Bang Ray. Ya. Ini mau ngomong apa lagi? Jadi gini ya, kan beda pendapat biasa. Saya juga dengan teman-teman sering ya di TV tadi dengan Bang Adian. Iya, viral. Yang orang gak tahu itu kita kalau jalan pagi, apa kaki pagi-pagi sering bareng di rumah jabatan. Saya kenal istrinya, saya kenal anak, dan kami akrab. Karena bertetangga gitu kan ya. Jadi gak ada masalah gitu kan ya. Kita bertengkar seru karena membawa tugas masing-masing. Tapi setelah selesai menjalankan tugas ya tentu kita kembali sebagai manusia yang saling berinteraksi dengan sangat baik. Yang kedua disampaikan Bang Ray tadi bagus, ada saya tambahkan sedikit.
jangan pakai kekerasan, ya. Jangan pakai apa namanya yang hoax atau fitnah, jangan politik identitas. Tambah lagi, nggak perlu pakai hukum-hukum, jangan pakai aparatur negara. Itu kan salah satu, itu variasi lagi dari kekerasan, gitu kan. Nggak melakukan kekerasan memang, tapi lapor polisi. Ya kan, misalnya habis diskusi, kurang puas, ada yang lapor polisi. Nah itu menurut ada saya itu. Kurang, nggak pas juga yang seperti itu. Nah, sedikit saya tadi soal misalnya habis kontestasi kok dirangkul. Menurut saya sebentar bang. Ini menarik banget nih. Ini kita mesti panjang waktunya. Makanya. Jadi kita mesti tarik dulu, ada tehnya udah nyampe, kita minum dulu habis ini kita. Ini habis kontestasi ini tarik kok. Ini kita pengen korek. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Bengkolan, ngobrol asik, enggak asal berisik. Warung Bengkolan, ngobrol asik, gak asal berisik. Oke. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman tadi mengenai rangkul-merangkul tadi ya. Silakan. Secara realistis, memang ada perbedaan ya kultur politik kita dengan di negara demokrasi yang lain. Misalnya Amerika Serikat. Orang memilih berdasarkan kalau di Amerika Serikat posisi ideologis politik masing-masing. Orang Demokrat istilahnya berpuluh-puluh tahun ya tetap Demokrat. Orang Republik. Kalau di kita, menurut kami tidak sampai seperti itu. Kita punya karakter yang berbeda. Pilihan-pilihan politik itu tidak terjadi karena ada yang perbedaan politik yang dikotomis, ya, yang antagonis, tidak ada. Kalau Anda lihat semua visi-misi program paslon, sebetulnya kalau dibedah tujuan-tujuannya sama semua, ya kan ya. Dan yang di hati nurani rakyat, misalnya dia milih Pak Prabowo, ya lebih kepada misalnya karakter personalnya, dia percaya Pak Prabowo orang apa tegas dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang memilih karena melihat ya Pak Prabowo orangnya menyenangkan, misalnya Pak Anies orangnya menyenangkan, Pak Ganjar orangnya menyenangkan. Ada juga karena kesamaan asal daerah, ya kan, Jawa apa. Macam-macam. Sehingga di kita kan namanya pemilu itu kan dibatasi pilpres, PPWP, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, bukan memilih rezim satu pun, bukan. Seperti itu. Nah, karena itu wajar, ya. Dan menurut saya kalau setelah pemilihan, ya, memang ada bukan hanya keinginan di elit. Soal apa namanya yang kalah bersatu dengan yang menang. Karena memang kita tidak menganut apa yang disebut winners take all. Ya. Ada juga aspirasi selain yang kita sampaikan tadi. Ya, kalau banyak kelas menengah ya kan memang begitu. Kita pengen ini kalau kalah ya kalah. Ya kan selesai, game over, ya kan? Kalau di rakyat belum tentu sama. Bahkan ada yang quote and quote misalnya agak trauma dengan perbedaan yang ekstrim to ekstrim. Begitu anti rejim ini perbedaan ekstrim lagi. Itu juga menjadi masukan. Kita nggak bisa klaim yang mana yang benar, mana yang salah. Kita berproses saja. Yang harus dijamin, nah ini yang nggak boleh nih. Kalau perbedaan pendapat soal tadi boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh adalah yang menang menindas yang lemah. Ya kan? Yang menang mengkriminalisasi yang lemah. Ya kan? Yang menang membatasi hak-hak yang lemah dan kalah. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi kita lihat prosesnya seperti apa nanti, ya. Karena kan itu opsional. Baik dalam konteks politik maupun dalam konteks hukum ketatanegaraan, kan tidak ada aturannya, ya. Yang kalah harus di luar pemerintahan nggak ada juga, gitu loh. Karena kan opsional. Yang nggak boleh juga adalah memaksa. Misalnya nggak mau masuk ke pemerintahan, ya kan ya, dipaksa harus ada di pemerintahan, ya nggak boleh juga, gitu kan ya. Nah itulah dia bangsa kita, bangsa yang menyelesaikan semua isu-isu dianggap penting di manapun dengan cara musyawarah. Nah, silakan dimusyawarahkan mana yang terbaik sesuai ini. Kalau memang nggak berkenan, ya nggak ada masalah juga gitu loh.
Kami punya pengalaman yang sebaliknya. Apa tuh? Ketika kami kalah di 2019, ya kan? Pak Prabowo lalu diundang oleh Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu yang momen yang mengejutkan. Tapi ini, Pak. Saya juga baru-baru ini ya, 2022, 2024 saya bandingkan tuh nawacitanya Pak Jokowi ya dengan visi misi programnya Pak Prabowo. Kita cari dalam konteks ideologi perbedaan ekstremnya di mana, yang antagonis di mana. Saya nggak lihat banyak kok. Nggak ada bahkan, yang ada cuma redaksi aja. Gitu kan ya, satu Indonesia maju, yang satu Indonesia adil makmur, dan lain sebagainya. Jadi memang kita belum sampai ke situ. Kompetisi politik kita itu belum sampai ke adu visi, misi, program. Menurut saya seperti itu gitu loh. Karena memang sebagian besar seteragam gitu. Memang kanan itu dalam konteks redaksi saja, Bang Rey, mungkin kan ya. Wah saya begini, karena sedang berkontestasi tentu pihak oposisi, pihak yang berlawanan akan, oh saya enggak, saya begini gitu kan. Padahal ujungnya sama untuk Indonesia. Iya, kurang lebih begitu. Balik lagi bahwa yang susah itu kan kalau misalnya kami dukung IKN, kami nolak loh. Ketemu gitu ya, ketemunya di mana gitu ya. Misalnya Tapi benar-benar apa yang disampaikan sama Habibur Rahman, pemilih kita itu udah dalam tahap yaitu figur, seneng, gak seneng udah gitu. Iya, benar-benar. Gak sampai ideologi dan program gitu ya. Baik. Kami beri kesempatan teman-teman dari Budi Luhur untuk menyampaikan pertanyaan. Ada siapa yang mau nanya? Ayo, silakan. Oke. Sudah berbudi luhur lagi. Luhur lagi. Perkenalkan nama saya Bunga Zenia Sawa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Suaranya bagus banget nih. Bagus. Jurusan akuntansi. Mohon izin bertanya untuk Bapak-bapak dan Kakak sekalian. Ya. Apakah demi stabilitas politik pemerintahan semua partai ini akan dirangkul? Cukup sekian. Ini berarti yang berkompeten. Langsung. Yang pelakunya Bung Habib, bukan dia. Kita kasih nilai plus A plus ke Bunga. Sepakat? Oke? Ya, cocok pertanyaannya. Jadi gini. Ya nanti rakyat teman-teman yang menilai, rakyat yang menilai, deminya demi apa? Ya kan kita bisa melakukan tindakan dengan berbagai motif kita sendiri, ya kan masyarakat yang menilai setelah pelaksanaan. Apakah politik merangkul? Ini kata kalau Pak Prabowo mengatakan namanya mengimplementasikan politik merangkul. Okay. Apakah motifnya hanya sekedar demi mempertahankan kekuasaan yang 5 tahun ini? Yeah. Apakah motifnya agar terjadi percepatan? Akselerasi, bagaimana kita mengejar program-program besar kita mencapai misalnya Indonesia Emas 2045. Nah nanti dilihat, tapi kami harus sampaikan niatan kita bukan sekedar jangka pendek 5 tahun yang penting nggak diganggu, enggak. Kita punya, makanya kami selalu bilang yang namanya keberlanjutan. Pak Prabowo kan bilang melanjutkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bukan hanya Pak Jokowi loh, bukan hanya legasinya Pak Jokowi, legasinya Ibu Mega, SBY, Ibu Megawati, siapa lagi sebelumnya sampai ke Pak Harto. Mana yang bagus kita lanjutkan, karena itu tadi, kita ini kan punya momentum. Ini momentum ini sekali ini terjadi untuk Indonesia Emas ini, yang dibilang-bilang bonus demografi dan lain sebagainya. Sayang banget, ya kan sayang banget kalau ini nggak bisa kita maksimalkan. Salah satu ikhtiar, ya kan, supaya ini maksimal adalah kita dengan mengimplementasikan yang namanya politik merangkul tadi. Dengan catatan, seperti di awal tadi disampaikan Bang Rey, ya kan, yang mengingatkan ya harus ada dong. Ya kan, yang menyampaikan kritikan harus ada dong. Bahkan bukan hanya dari, apa namanya, partai-partai lain. Dari Partai Gerindra sendiri ya nggak ada masalah, gitu. Sebagaimana yang kemarin juga dipraktekkan. Ya, ketika teman-teman saya sebut Arteria Dahlan, Rifka Ciptaning, macam-macam teman-teman itu menyampaikan kritikan yang benar-benar menohok ketika itu gitu loh. Ketika di pemerintahan periode yang kemarin. Menurut saya bagus-bagus juga gitu loh. Oke, jadi intinya bahwasanya merang. Nah, ada beberapa yang kali itu ada memang dari partai pemenang pingin merangkul, ada yang kalah itu pingin dirangkul. Nah, itu. Iya, itu dia. Oke. Jadi kita lihat ke depannya tapi semuanya perlu. Jadi intinya ada yang namanya check and balance karena ada sebuah ungkapan ini dari Lord Acton kalau nggak salah. Wih, gaya itu. Bahwasanya kekuasaan yang absolut itu cenderung korup.
Wah, itu enggak ada. Mana? Saya ada bahasa Inggrisnya, cuman saya lupa bahasa Inggris. tinggal di mana tuh bahasa Inggris? Kita jalan di sana ya. Nih, menarik sekali obrolan kita, nanti kita di ada mohon closing statement dari para narsum sekali, tapi ada yang menarik tadi. Jadi, kalau Anda melihat disampaikan Bang Habibur Rahman habis bertengkar di TV yang wah, di belakangnya itu nyantai-nyantai aja kan, Bang? Iya, ngopi-ngopi. Itu kebalikannya. Ini kan kelihatan nyantai nih. Biar ini bertengkar. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, enggak asal berisi. Di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, nggak asal berisik. Oke, nggak terasa kita ngobrol udah sampai di penghujung segmen atau acara. Kita beri kesempatan, mungkin setelah tengah malam ini soalnya. Iya, tengah malam. Ya benar, tengah malam ini. Benar, penasaran tuh dari pandangannya Feral. Feral tuh udah denger nih langsung nih kanan-kiri. Kayaknya oposisi tuh tetap ada, hanya mungkin kemasannya sekarang lebih adem. Iya. Ada kekhawatiran nggak sih dengan aura yang seperti ini? Kalau kekhawatiran tentu pasti ada gitu ya. Karena yang harus kita luruskan di sini, kita seharusnya ya, bukan bicara penting ada atau tidak. Tetapi kita tahu bahwa oposisi akan selalu ada. Tetapi apakah itu proporsional dan ideal atau tidak? Karena kalau pada akhirnya oposisi tidak proporsional dan ideal, pada ujungnya ya yang kita khawatirkan tentu itu hanya sekedar formalitas dan retorika belaka gitu. Karena kan seharusnya kita bisa menghasilkan suatu hasil diskusi, debat pemikiran yang disampaikan Bang Ray itu yang berkualitas dan adil gitu ya. Nah kalau memang posisinya tidak ideal dan proporsional, itu yang sebetulnya menjadi kekhawatiran dan harus kita kawal bersama sih. Oke. Okay. Benar-benar ya, aku sekarang. Closing statement berkaitan dengan ini Indonesia ke depannya mengenai oposisi di sebuah negara demokrasi. Iya, kita harus membentuk satu apa namanya itu ya, satu kultur politik yang jauh lebih sehat lah gitu ya. Setidaknya dalam pemerintahan yang sebelumnya kan kecenderungannya seperti yang disebutkan tadi, seolah-olah kalau berbeda pendapat itu sesuatu yang apa gitu ya, bertengkar apa gitu. Padahal demokrasi yang dibutuhkan untuk menjembatani, memfasilitasi semua, karena naturnya kita semua berbeda. Nah justru yang nggak boleh itu adalah menekan perbedaan itu. Nah di era Orde Baru, itu yang dilakukan oleh Orde Baru. Oh menekan itu berarti mentiadakan, menyingkirkan. Menekan yang berbeda. Menekan yang berbeda. Yeah. Nah, semuanya harus, lalu muncullah identifikasi bahwa semua kebenaran apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di luar itu adalah ya namanya pembangkang lah, inilah macam-macam dan seterusnya. Itu maksud dari kata-kata bahasa Inggris saya tadi itu. Itu ya. yang bahasa Inggrisnya tertinggal ya. Bentuknya kan kalau nggak ada yang ngontrol gitu ya. Oke. Oleh karena itulah menurut saya kita harus terus-menerus menumbuhkan perbedaan, mengingat di kita sendiri secara alami dari semua aspeknya beda. Wilayah beda, suku beda, agama beda, ya kan? Dan partai politiknya banyak. Sebanyak itu partai politik mau dibuat dalam satu barisan. Lah ya kalau begitu ya ngapain juga kita punya banyak partai politik, cukup satu aja kan? Kalau dari kalangan dari pandangan anak muda nih ya, sebenarnya bagaimana ngelihat jika sebuah negara itu tapi tidak ada yang oposisi, semuanya lancar lempeng aja satu suara. Apakah menjadi hal yang oke-oke aja atau enggak? Kalau menurut kami itu menjadi alarm ya kalau memang itu terjadi demikian. Karena pastinya kalau itu terjadi ya artinya hanya akan ada satu suara di dalam parlemen. Hanya akan ada suatu flow yang kemudian tidak bisa diseimbangkan oleh kemudian masyarakat yang ada di luar gitu. Karena kan lagi-lagi kita bicara kebijakan publik, bicara kebijakan pemerintah, melibatkan banyak orang yang kemudian akan terdampak. Penting juga untuk melihat dari segala sisi itu. Kalau kemudian di dalam tidak ada penyeimbangnya,
yang kita khawatirkan pendapat teman-teman, pendapat rakyat Indonesia yang kemungkinan nanti misalkan berbeda dengan kebijakan yang sedang pemerintah susun, itu tidak terakomodasi, tidak teraspirasikan dengan baik. Padahal kan kalau kita bicara Dewan Perwakilan Rakyat, ya memang sudah sepantasnya bisa mengakomodir berbagai macam aspirasi, baik itu pro ataupun kontra, baik itu sepakat dengan pemerintah ataupun tidak. Sehingga pemerintahan kita betul-betul bisa menjalankan suatu pemerintahan demokrasi yang utuh. Benar, perbedaannya itu fitrah. Itu situasi yang memang ada di kita. Yeah. Kemarin saya diskusi, ada teman datang dari Filipina, dari Malaysia, dari Thailand. Mereka pikir mereka sudah cukup beragam, rupanya kita jauh beragam. Yeah. Kita punya 250 bahasa, ya sekian ini suku. Tapi itu, apa, berbeda, ya, Bineka, Tunggal Ika. Berbeda-beda betul. Yeah. Tapi pada prinsipnya kita ini satu sebagai bangsa. Ada satu tujuan yang besar yang sama. Nah ini yang memang kita resapi, ya kan, perbedaan bukan sebagai alat untuk kita berpecah belah, ya kan ya. Untuk kita saling berkelahi, tidak hanya berhenti sampai ke kata perbedaan tersebut. Ya, tapi perbedaan yang mempersatukan. Nah, kalau ke teman-teman mahasiswa nih, saya sebetulnya senang sekali acara hari ini ya, ada Feral ikut jadi pembicara. Kalau besok lebih banyak mereka dilibatkan dalam acara-acara di seperti ini ya. Kenapa? Jangan 100% serahkan ini kepada aktor-aktor politik formal. Yeah. Ya kan? Seolah-olah hanya partai politik yang bisa beroposisi dan lain sebagainya. Walaupun make sense itu, karena itu yang dibiayai negara dan lain sebagainya. Tapi yang lebih genuine kritikan dan lain sebagainya itu harus dari masyarakat sipil. Dari teman-teman mahasiswa ini, gitu yeah. kan. Makanya saya senang kalau setiap dikritik saya kasih nilai A+. Ya kan teman-teman ya. Itu yang lebih penting ya. Teman-teman jangan percaya aja apa yang saya sampaikan termasuk ya kan. Enggak semudah itu nanti melaksanakannya kan. Nah, kritikan, masukan ya kan ya, saran dari teman-teman kami tunggu di DPR. Thank you. Terima kasih. Mange dengerin Pak Koyo. Yeah. Udah paham belum? Mange jangan dibawa nangis. Yeah. Udah biasa seperti itu ya. Benar. Dan sekali lagi Bang Habibur Rahman mengapresiasi buat teman-teman dari Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Bukan belum Pak, Budi Asar sekarang bukan Budi Lahor. Budi Lahor kah? Oke, terima kasih buat Bang Habibur Rahman, Feral dan juga Bang Ray dan juga teman-teman dari Budi Lahor. Kita akan terus di Warung Pengkolan ini ngobrol-ngobrol seputar apa yang terjadi di Indonesia tapi dengan tetap gaya santai. Benar ya? Sekali. Jadi pada intinya sekarang kalau mesti berkata kok kayaknya semuanya dirangkul, eits jangan salah. Boleh semuanya sekarang kelihatannya duduk di satu meja yang sama. Ini. Tapi pemikirannya belum tentu sama, tinggal didiskusikan dan dirundingkan bersama kayak untuk ini, Indonesia. Bung Ray rangkul ini. Iya. Oke, ya tetap di Warung Pengkolan, ngobrol asik. Gak asal berisi. Sampai jumpa.